berharga lagi. Cukup happy, puas, setelah sekian lama akhirnya ketemu dan jalan-jalan kemana. Iya, benar-benar happy. Benar-benar senang banget lah. Senang, apalagi anak-anak. Apa ya, keren sih, keren. Anak-anak benar-benar, walaupun usia 3 tahun tapi dia pinter banget. Tapi sempat nanya gak, Papi kemana aja? Iya. Oh iya, sekarang juga dibilangnya ayah kerjanya di mana sekarang? Enggak, kok enggak kemana-mana, tetap ayah bilang kan kasih sifatnya ya, enggak di rumah. Tapi mau coba beli pengertian anak-anak gimana sih maksudnya? Mama sama Papi itu udah keadaannya seperti ini. Oh, mereka selalu berulang-ulang sih, sayang banget sama ayah gitu, yang Khalid. Kalau yang Asipa kan ada lebih pintar. Iya, iya. Kakak Cipa sangat mencintai ayah gitu. Oh, gitu. Ya, terus aku selalu bilang sayang ayah, sayang bunda juga, sayang keluarga. Aku ulang-ulang, nggak boleh kan? Karena kan mau gimana pun kan, umi 3 kali kan ibu baru ayah. Terus ya harapannya ya gitu. Nanti kalau ketemu bunda, selalu samperin, selalu sampein gitu, bahwa kalau bisa keluarga kita utuh. Bang Pus, kalau dia nanya apa itu utuh, karena ada 3 tahun, utuh itu apa gitu. Utuh itu ya kita semuanya selalu sama-sama. Bagaimana dengan dia. Bagaimana dengan pernyataan Septi? Bagaimana dengan pernyataan Septi yang menyebut tidak diberikan nafkah oleh Allah? Oh itu, tapi kayaknya nggak bakalan mungkin ngomong gitu lagi deh. Jadi saya nggak mau sampaikan di media sosial maupun dimanapun kan. Jadi saya udah sampaikan secara langsung. Berarti sudah memberi. Ya, saya ada bukti transfernya, Mas. Oh gitu. Iya. Sudah. Ya nanti ya. Oke, nanti boleh dilanjut. Terima kasih ya. Siap.